Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampean dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga sampean dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Lapangan Ngawu, kantor kelurahan Ngawu, yang sampean lihat di awal tadi adalah suasana kenduri mas bro. Dalam rangka rasulan. Rasulan itu kalau di tempat lain namanya mungkin sedekah bumi atau sedekah deso. Kalau di Gunung Kidul namanya rasulan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, rezeki yang melimpah. Ini suasana pasar ya, pasar pelayan di pagi hari. Jam 7:30. Jaran, monggo, Mbak. Ya, selamat datang di Mandek Moto Vlog ya. Kali ini Mandek Moto Vlog sedang dalam perjalanan dari Pelayan menuju ke Saptosari. Puskesmas Pelayan. Dalam perjalanan dari Pelayan ke Saptosari dalam rangka dengan misi weweh mas bro, weweh. Weweh itu ater-ater dengan membawa makanan dan masakan berbagai macam menu untuk dibagikan ke sanak famili, keluarga yang jauh-jauh. Ya dalam rangka rasulan itu tadi. Dan kali ini menunya rutenya adalah ke Saptosari karena ini membawa makanan untuk dibagikan ke saudara yang ada di kecamatan Kapanewon Saptosari. Ini jalan menuju ke tempat wisata ya, kanan ini ke gua. Oh, boyo. Gua Rancang Kencono dan air terjun Sri Gedo yoi. Terus jalan ini mengarah ke selatan ke arah Palian, Saptosari, ke arah pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Saya nggak sendiri ya. Di belakang ada istri. Istri saya ini bukan sekedar ngikut saja tapi membawa tenggok di sepion ketok tegak itu. Tenggok itu yang biasanya digendong penjual jamu gendong itu loh. Nah, tenggok itu isinya makanan, ada nasi, endok, jangan lombok, ayam goreng dan berbagai macam menu lainnya. Saya pakai jaket ya ini karena temperatur di Gunung Kidul di musim kemarau ini dingin mas bro. Pemanen bengi-bengi bisa sampai 22 derajat Celcius. Kalau pagi ini 6 lekor sih, tapi yo rasanya itu semeriwing di kulit kalau naik motor nggak pakai jaket. Ya meskipun bagian bawahnya hanya memakai celana pendek dan sandal jepit seperti ini, yang penting atasnya berukut biar nggak kedinginan. Si kamera harus ngerekota dorong kok, lalu jurnal pencet rek. Si mas putain tipe dulu ya. Oh, ngerekot, alhamdulillah. Gue tiba ngomong bermenit-menit sampai finish kamera mati. Yoi.
ini hari Minggu ya, video saya rekam di hari Minggu. Hari Minggu itu jalan ini biasanya ramai, Mas Bro. Tapi berhubung ini masih pagi banget ya, ya mungkin belum ada yang berangkat atau mungkin belum ada yang nyampe sini. Yaitu ramai wisatawan, Mas Bro. Mulai mobil pribadi sampai bis pariwisata banyak biasanya. Mungkin agak siangan nanti jam 10 munggah mungkin. Banyak sekali bis pariwisata. Selain untuk weweh atau ater-ater dalam rangka rasulan, saya membuat video ini juga siapa tahu ada yang kangen jalan ini. Jalan yang dulunya sering dilewati sekolah mungkin, kerja mungkin, sering wirawiri di jalan ini. Terus saiki wis gak nang kene meneh, udah gak di Gunung Kidul lagi, udah merantau, jadinya kangen sama jalan ini. Maka saya buatkan video ini untuk mengobati rasa kangen. Ya karena kangen itu tidak selalu tertuju pada manusia, tidak hanya tertuju pada keluarga yang ada di rumah. Kangen simboe, mase, mbak yune, bapak ne, saudara-saudaranya. Kadang juga rasa kangen itu bisa muncul kepada suasana. Bisa suasana desa atau suasana jalan dari sini ke sana, dari rumah ke pasar, yang tidak bisa terpenuhi ketika video call. Secanggih apapun video call, saya rasa ini balai desa atau kantor kelurahan Grogol, sebelah sini rest area TLH. Ya secanggih apapun video call, saya rasa sampean yang jauh di perantauan nggak mungkin tega ya menyuruh keluarga yang ditelepon itu untuk berjalan-jalan dari Pasar Pelayan menuju ke Pasar Palian misalnya karena pengen lihat jalan ini, suasana jalan ini. Sampean nggak mungkin tega ngongkon, tolong po mbak, opo mbok, melaku-melaku wis ke Pelayan nang ngene Palian, aku tak delok dalane. Ya gak tega, Mas Bro. Maka video ini bisa menjadi jawaban akan hal itu. Ini sudah masuk Kecamatan Palian ya. Batasin dia. Batasnya jembatan mau paling jembatan setelah apa? Pulutan. Mbulah pokoknya kuniku paling batasnya. Ini menuju ke Desa Pampang. Dulu pernah bikin video di situ. Dulu banget masih pakai motor Jupiter MX sama kameranya itu Brica AE3S, kamera pinjaman. Ini mungkin view kamera agak aneh ya karena duduk saya nggak ideal, ini agak sedikit maju karena di belakang ada tenggok tadi itu yang menekan punggung saya, maka saya agak sedikit maju. Dan saya rasa yang di belakang juga nggak nyaman karena istri saya harus merangkul tenggok yang harusnya itu merangkul saya gitu loh. Namanya istri kan ketika dibonceng itu merangkul suaminya. Nah ini istri saya merangkul tenggok. Merangkul benda mati, wah. Tapi saya nggak cemburu, meskipun istri saya merangkul tenggok, saya nggak cemburu sama tenggok karena bukan makhluk hidup. Oke lanjut ya. Omong aneh Mbak Sopo gitu. Jalannya nggak terlalu bagus ini, Mas Bro. Tambalan-tambalan, tikungan tajam, harap pelan-pelan. Siap. Nah ini tambalan-tambalan meneh, ditambah tikungan tajam. Nanjak. Nah ini sudah sampai di Palian. Di depan saya ini Puskesmas Palian yang berhadapan dengan Alfamart Palian. Selamat datang di ibu kota Palian, yoi. Kalau Pasar Pelayan tadi itu ramainya itu terlihat sampai di jalan ya, parkirannya, aktivitas pasarnya. Meskipun pasarnya ya masuk juga, masuk ke dalam, tapi ramainya itu sampai ke jalan.
nek pasar Palian iki gak tau ro aku rame neng ndi. Kiri ya. Kalau ke kanan itu ke arah sana lho, hutan Belundu. Bisa tembus ke pantai juga, Cigeles juga. Lagi pasar Palian, Bro. Tapi kok ya sing ngene tok. Saya enggak pernah lihat ramenya. Atau mungkin pasarannya ya. Kanan ya. Lurus ke arah Wonosari. Terus nanti mana ya? Sepokok arah lah, Mas, Bro. Nah, ini mengarah ke Trowono, Saptosari. Dodi Klatpur. Iya, Dodi Klatpur lah tulisannya. Ya maaf kalau salah baca ya. Akronim apa ya kepanjangannya Dodi Klatpur. Di depan ini terlihat gundukan-gundukan perbukitan. Gundukan-gundukannya lucu. Seperti tumpeng. Dan jumlahnya banyak sekali. Dan ini yang menurut catatan sejarah mengatakan bahwa Gunung Kidul itu dulunya lautan yang terangkat. Mbuh, pirang puluh juta tahun yang lalu. Nah, karena batuan-batuannya itu identik atau sama dengan batuan yang ada di dalam laut. Tuh, suasananya seperti ini, Mas Bro. Kita akan naik ya, menaiki gundukan-gundukan itu. Yang mana ini merupakan Suaka Marga Satwa Palian, Hutan Sodong. Iki. Suaka Marga Satwa Palian. Dan katanya di sini ini kadang ada gerombolan munyuk, Mas Bro, monyet yang menyeberang jalan. Tapi selama saya semenjak saya login menjadi warga Gunung Kidul terus lewat sini di momen-momen tertentu belum pernah sekalipun menemui munyuk atau monyet yang muncul di pinggir jalan atau mungkin menyeberang jalan, belum pernah. Jalan ini menanjak ya, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu curam, tapi panjang. Dan ini bisa menimbulkan antrian panjang ketika musim liburan atau hari Minggu. Banyaknya bis pariwisata yang mengarah ke sana, mengarah naik, mengarah ke pantai-pantai di Gunung Kidul. Terus kendaraan di belakangnya akan sulit mendahului karena jalannya berliku-liku terus menanjak. Maka mau nggak mau ya antri di belakangnya, konvoi tadi nih. Biasanya antriannya panjang. Terus ngeremet. Ya karena nggak bisa kencang, kayak so banter lewat kene. Harus sabar. Yoi. Nah, wes kari mendatari jalan nih. Weh, terasa hangat pak. Sinar mataharinya sudah mulai menghangat ini. Temperatur naik di 27. Nah, ini bis pariwisata. Kok wis mudun? Udah jam piro, Lek? Kalau ke kanan ini ke arah Parang Tritis ya. Tapi ada Mas Bulusian. Masih jauh. Perempatan Trowono. Kalau ke kanan ini ke arah Parang Tritis, Bantul, Panggang bisa. Heha Ocean View. Nah, kanan ini. Kalau saya ke kiri ya. Kalau lurus itu ke sana itu ke arah Pantai Ngerenean, Ngobaran. Nah, kalau ini JJLS, Mas Bro. Ini mengarah ke pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul sebelah timur. Mulai Kukup, Krakal, Baron. Loh, iya lah. Oh, iya, iya, iya. Terus pantai di mana ya yang timur-timur itu. Pokoknya sana lah. Aduh. Aku gak hafal. JJLS Gunung Kidul. Suatu jalan lintas selatan yang membelah desa menjadi dua. Yang dulunya ini satu desa terus terbelah menjadi dua karena adanya jalan ini. Dan ini awal-awal dulu membuat saya bingung, Mas Bro.
karena dulunya kan bukan lewat jalan ini, lewat jalan yang sana itu yang sudah jarang dilewati. Ketika berkunjung ke saudara yang di sini, bingung melbune lewat endi ini, bingung karena desanya terbelah menjadi dua dan sering banget kamblasen atau kebablasen. Memang jalan itu idealnya seperti ini ya, terutama daerah yang banyak tempat wisatanya. Karena jalan yang bagus itu juga bisa menambah antusiasme wisatawan. Kalau tempat wisatanya jalannya sulit itu membuat orang wurung ke sana. Wis rasa rono dalane elek, dalane susah. Mending rene ae sing dalane gampang. Gitu Mas Bro. Awas bos. Dan pembangunan jalan di Gunung Kidul ini sangat maju pesat ya. Banyak sekali jalan yang dibangun, jalan baru, JCLS. Eh? Loh iya kamblasen kan, kandang ini kok. Cinta tak bahas Mas Bro. Dielingno istriku iki lho ya. Cinta tak bahas Mas Bro. Membuat orang bingung. Aku ya bingung meneh. Lali yuk. Kenaan ngomong. Sampai watuk-watuk rek. Ki Mas Bro. Keblasuk, kamblasen, kebablasen. Nah, ini masuk ke desanya. Langkung. Yoi. Oke Mas Bro ya, ini sudah sampai di desa. Desa apa? Mbaros. Iya Mas. Desa Mbaros. Mbaros. Maka video saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum. Salam satu aspal.